Hey guys, balik lagi sama gua. Di sini kita lanjutkan lagi bermain game Bus Simulator Indonesia. So, kali ini kita review lagi mod map ya guys ya, karena kita mulai dari ini garasi sebentar. Nyala-nyala. Oke, siap, mantap. Oke. Kali ini kita review lagi mod map. Nama mod mapnya itu adalah Kelok 44, dan di mana ini gua udah ganti. Terakhir kan gua kemarin itu main Bus ID pakai bus ya. Pakai mobil BMW by Azumod itu. Dan hari ini gua pakai ini apa bus, supaya gua mau sekalian tes Kelok 44-nya susah atau enggak menggunakan bus, karena kan yang kita tahu dari game-game ATS2 kan, game ATS2 kalau 44 itu sulit coy untuk dilewati bus ya, karena jalannya sempit dan sebentar tak gedein dulu volumenya. Oh udah gede guys ya, dan ya udahlah, langsung aja kita coba ya, langsung aja kita ke mod. Sebentar agak nge-lag guys, ke mod, dan ini masih BMW ya, nonaktifkan aja takutnya nge-lag guys, nonaktifkan bro. Nah langsung ke peta. Ih kok agak nge-lag ya guys ya setiap gua main. Sabar dulu. Nah ini nonaktifkan dulu. Bentar aku agak nge-lag guys. Padahal ini gue mainnya bisa aja loh. Nah di peta ini guys ya, ada sebentar. Woi peta woi. Oke guys, sorry bet ya, sorry. Barusan nge-lag dan ya gue restart ulang gamenya. Nggak tahu cuy nge-lag cuy bisa dia apa-apain. Langsung kita ke mod, terus ke peta, langsung aja. Nah ini dia coy, map Kelok Naga by PKU Project. Kelok Naga ini sebenarnya ada dua versi ya, yang satu versi atas dan satu versi bawah. Mungkin itu startnya kali ya, dan gua milih versi bawah karena gua mau start dari bawah ke atas ya kan. Kalau versi atas mungkin dari atas ke bawah gitu ya. Oke, mod map Kelok 44, map 1:1, terus penuh tantangan, terdapat easter egg, terus free map, dan map ini tuh adalah gratis coy. Dukung PKU Project dengan cara like, share, and subscribe channel PKU Project. Itu dia coy ya. Nah sebenarnya ini mod ini tuh bukan modernnya, maksudnya udah buat map kemarin tuh apa ya, lupa gua. Map PKU atau map PKU, map Sabang, dan ada satu lagi coy yang belum gua review nanti ya. Ini kita review dulu aja map Kelok 44. Jadi langsung aja, dan katanya ya untuk PKU Project ini sedang membuat satu map lagi coy. GG gimana PKU Project sih. Terus buat mod ya kan. Mantap. So langsung aja kita mainkan. Let's go. Hah. X. Tadulu. Kenapa Kelok 44 coy? Kelok 44. Ini hapus. Ya. Tadi dulu ya, ini biar nggak ke ini coy. Nah mainkan. Tadi Kelok Naga coy, kenapa tiba-tiba gue lanjutin di Kelok Naga? Gue mau main di Kelok 44. Kelok Naga udah gue review sebelumnya coy, di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu, silahkan cek video sebelumnya aja. Oke. Nah ini mod OBB-nya udah pernah gue review juga. Silahkan kalian cek link di deskripsi untuk download ataupun lihat reviewnya di dua video sebelumnya coy. Begitu ya. Bentar, ini loadingnya agak lama sih. Masih setup scene coy, mohon bersabar ya, lama juga ini ternyata kawan. Selamat datang dalam mod map Kelok Naga coy. Kita ganti dulu coy, sebentar coy. Nah seperti ini saja guys ya. Kita mulai dari garasi guys ya, garasi di bawah. Garasinya keren banget coy. Look at that, ada traffic berjalan coy. Kok nge-lag ya? Sabar dulu, ini gua main dengan grafik biasa loh. Pengaturan, sabar. Oke guys, gua ulang lagi nih gamenya ya guys ya, supaya tidak ngelek guys ya. Ini gua start dari garasi, banyak bus di sana guys. Sepertinya, aduh salah kan. Udah mulai hujan guys, ternyata guys. Langsung aja gua mau coba cek mapnya guys ya. Kita akan belok ke kiri untuk ke Kelok 44 ya. Dimana tuh Kelok 44 cok? Oh nggak ada cok. Waduh. Ya kita ikutin aja dulu ya. Let's go guys. Kita coba dari dalam guys. Ini sorry banget kalau misalkan kalian lihat grafiknya agak sedikit kentang ya. Gue turunin coy, supaya tidak ngelek guys. Aduh disabat bus kan gue. Sip, thank you. Nah ini bannya bawaan OBB guys ya. Waduh, ada bus gila nggak kelihatan gue di situ, cok.
Pak, punten Pak, badai ngelewat Pak, orang tewa. Jalurnya ke sini Pak, nggak bisa gitu Pak, woi. Nah, suara mundurnya keren sih, gue suka sih. Trafiknya sudah semar semar sih guys. Awas, awas. Goblok. Tolong dah, ini kenapa ini? Mobil saya tidak bisa lewat kalau kayak gini. Awas, oh, healing. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Nah, untung bus gua kuat coy. Kalau enggak kita masih terjebak di situ guys. Oke, ada truk oleng di sini guys ya. Keren coy, banyak pohon-pohon gini guys ya. Oke, awas ada tukang dagang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Gua malah nabrak tukang dagang coy. Ini suasana hujan ya di daerah Kelok Naga. Kelok Naga mulu, Kelok 44 Ji. Ya. Ini hujan, kalau hujan gede banget suara geluduknya coy ya. Jadi mungkin nanti gua akan coba kecilin suara geluduk gamingnya karena ini gede guys ya suaranya guys ya. Sekali tahu aja nanti gua edit itu sebenarnya ini suaranya gendang telinga tuh sakit coy. Oke, kita akan balik. Innalillahi. Ada mie ayam di sini, cok. Ngalangin tukang mie ayam dah. Kita coba belok ke kiri guys ya. Di depan ada bus, ada truk ya. Gak tau kenapa tuh truknya kasih hazard warning, kayaknya trafiknya agak error di sini. Dan nanti kita akan coba cari easter egg guys. Oke, lihat juga memang kita menuju kelok 44. Apakah di sini ada kelok? Keloknya benar 44 coy. So gua kan kalau di atas 2 benar ya keloknya 44 ya. Tapi untuk di sini aku tidak tahu guys. Aduh salah tuh kan. Apa sih mencet apa sih wiper tuh? Tuh kan nabrak lagi si kampret. Gua lupa mencet wiper coy apa coy. Kita nyalain hazard warning aja supaya orang-orang di belakang kita berhati-hati lah ya, karena ini kan jalanannya ekstrim banget coy. Oke, kita naik di kelok 44 guys. Terus kita naik di kelok 44. Oke, ini dia kelokan pertama sepertinya. Oke, keren sih ini modnya sih. I like this. Udah gua keren ini modnya, terus awannya gitu gua suka coy. Waduh, serasa real life gitu kita kesini coy coy. Terus apa namanya trafiknya gitu kan, trafik kayak bus asli Indonesia gitu. Wih, seperti real life aja ini. Kalian aja turunnya Ji, salah. Tuh lihat tuh awannya coy. Dan ini mapnya coy. Kita bisa terjun ke sana sih sebenarnya. Oke. Aduh hati-hati di sini tidak naik guys. Segua guys. Hati-hati guys. Hati-hati yang di bawah, yang di atas jangan dulu maju. Sabar dulu gua dulu. Utamakan yang di bawah, guys. Daripada yang di atas. Itu kelok kedua. Kita akan lanjut ke kelok ketiga. Ya, jadi kalau misalkan tanjakan terus belokan seperti itu, tentu utamakan yang di bawah ya. Karena kalau yang di bawah itu lebih sulit dibandingkan yang di atas ya. Oke. Gitu guys, jadi kalau misalkan ada belokan-belokan seperti itu, kalian utamain yang di bawah. Ya. Kalian dari atas, kalian utamain juga yang di bawah guys ya. Tuh. Oke, ini dia kelok ketiga guys. Ada tulisan tuh. Ya, bentar. Coy, turun naik bus gue coy. Coy, busnya tidak naik, tolong. Gila, langsung bus gue gak naik coy. Ambil kanan dulu. Gak bisa guys, kita harus kawan dulu guys. Mundur woy. Coy. Ini gue by the way udah gaspol nih. Mas bang, kita ambil kiri dulu guys. Kita gak bisa langsung sana guys. Waduh, ini bus ori ya by the way. Cuman ganti livery doang gue. Jadi kayak gini guys, ini bus sadewa semua. Udah mundur dulu. Gak bisa. Bus gua gak naik. Gak bisa. Kalau bus saya tidak naik kawan. Lampu utama kemana sih? Gua lupa lagi. Coy, sabar coy.
harus gaspol di belakang-belakang kayak gini guys ya. So, guys, aduh agak sedikit gas ke sana sih, tapi nggak apa-apa lah. Mundurin coy. Aduh, kenapa bos gue? Ya, bos gue nyangkut, cok. Tidak, bos saya nyangkut. Apalah anjir. Aduh, harus ulang lagi. 5 menit kemudian. Jadi gue harus ulang dah. Acak gimang, guys. Taruh. Gue mau ke kiri dulu, mau coba lihat apakah ada Easter egg di sini. Katanya ada Easter egg, coy, di map ini, coy. Jadi kita akan coba lihat ya. Ke sini dulu, guys. Kita mau coba sini dulu ya. Oke, ada laut di kiri. Di kanan ada sungai. Bodoh. Ada pulau, pohon maksud saya, kok sungai sih. Nah. Oke, kita akan coba ngebut dulu, guys. Hujan lagi. Aduh. Ini kenapa tembus? Sini, coy. Oke, seperti biasa ya. Mod PKU Project udah hilang cuma mapnya. Coy. Sini kemana coy? Coba kita jelajah ya guys ya. Adakah sesuatu yang sangat mengerikan di atas sana? Kuduknya coy, barusan petirnya lah tuh bercetak sendiri coy, bercahaya ngaburinya iwa. Gua mencoba kesana lihat ada apa di sini nih, coba ya kita lihat ya, kita akan buktikan di map ini ada istilah atau enggak. Buntu. Buntu guys, ternyata guys tidak ada Easter egg di sini. Ada Easter eggnya jalan buntu guys ya. Oke, untung tidak tembus ya. Kalau tembus itu bahaya, bosku bisa jatuh. Jalan dulu hazard warning dan kita gaspol lagi. Let's go. Dulu kan boleh di situ. Nah, gua mau lurus dulu coy, siapa tahu. Sabar. Siapa tahu ada Easter egg di sini. Itu kan. Ini gua sambil agak di zoom out ya, di zoom out. Supaya kelihatan coy dari jauh ya. Hati-hati. Oke. Kita akan gas terus. Gimana ini kita ngikutin bus-bus depan kita nih. Ada Rosalia Indah. Terus ada Adar. Cok nabrak cok. Awas. Ih anjir. Jangan cok. Kenapa sih trafiknya ngeselin semua ya? Ini kebelokan di sini, tapi ya gitulah. Agak sedikit macet. Oke, itu ada Mahamah. Wah, pala kencana. Oke. Trafiknya pinter ya, muter balik di situ, guys. Oke lah, kalau begitu. Atau mungkin strike-nya ada di atas, guys, atau di tengah-tengah antara atas dan bawah guys. Bisa jadi ya. Sabar, ini gua harus jalan-jalan dulu guys, apakah ada Easter egg atau tidak ya. Ini mungkin kalau ada Easter egg gua akan tunjukin ke kalian. Kalau nggak ada mungkin akan gua skip aja ini video ini ya. Karena gua kepo banget ya ke sini. Dan terlanjur gua udah ke sini guys. Dan ini jalannya panjang banget, panjang. Kenapa nggak ada traffic ke sini ya? Next question. Ini di sini bisa kita uji kecepatan sebenarnya untuk mod ya. Kalau kita review mod kan uji kecepatan di sini bisa coy. Apakah ini akan bolong lagi seperti yang tadi guys? Hati-hati, selalu hati-hati. Wah, ngepot guys. Ngepot gimang guys, bos gua guys. Doi, ini mantan pemain Fast and Furious coy. Ah, bolong lagi guys. Ternyata guys, nggak ada Easter egg di sini ya. Udahlah, kita langsung aja ke keloknya. Let's go. 2000 years later. Nah, ini nih kita harus hati-hati di sini, coy. Gaspol. Aduh, hujan lagi di sini.
Wahyu Gaming. Aduh, aduh, hujan coy. Coy, hujan coy. Kenapa di kalok 3 selalu ada masalah ya? Asli dah. Kenapa gua enggak bisa belok kiri? Bos gua ada ngalangin kah? Ada mobil kan belakang gua, harusnya ada itu. Sabar guys, sabar guys. Sabar guys, sabar. Nice, mantap, berhasil guys ya. Selalu ada masalah di kelok 3. Kenapa, wah, baru aja kelok 3 coy. Masalah itu di kelok 3 tuh. Aduh, pas banget pas hujan ya kan, pas sampai kelok 3 dan gua nabrak tiang. Dan terpaksa gua harus mundur dulu guys. Hujannya tuh sedikit-sedikit coy. Ya sedikit. Sebentar-sebentar hujannya, lihat udah reda lagi gitu kan. Oke, ini tanjakan yang cukup curam ya, meskipun ya kelihatannya enggak terlalu curam, tapi bus gua sampai majunya lambat coy. Ini mungkin kalau pakai mod mobil racing bisa ngebut ya. Enak coy. Tapi ini gua sekalian tes kekuatan bus ori di kelok 44 yang kita tahu itu kelok sangat berbahaya guys ya. Untuk bus-bus. Oke, awas. Ini dia coy. Aduh. Aduh, nabrak tiang kampret. Berhenti-berhenti, sip, megas pol. Oke, kita nabrak tiang. Aduh, disalip coy. Itu mobil kijang berhasil nyalip bus dengan yang lagi kesusahan ya guys ya. Berani-beraninya dia. Kelok berapa ya? 4 ya? 4. Itu kelok 4 coy. Enggak ada namanya coy. Beda dengan RS2 itu ada namanya ya. Oke, hati-hati, kita akan belok ke kelok 5 ini. Dor lagi. Oke, siap. Ini nih. Entah gua enggak tahu ya kelok 5 yang mana, yang itu apakah yang ini coy. Sepertinya yang ini sih kelok 5 ya. Karena itu tidak terlalu berkelok, guys. Ini dia yang berkelok coy. Ada kaca di situ tapi kacanya enggak kelihatan, kocak. Oke, hati-hati, kita harus lurus dulu, belokin. Kita coy, ini sangat berbahaya sekali guys. Coy, salah kamera gua. Nah, lihat cah, jalanannya seperti itu guys, bahaya kan. Yoi, kalau tidak sopir berpengalaman seperti gua nggak akan bisa anjay. Ternyangkut kayak tadi gua pertama coy. Nice, berhasil kelok 5 kita lewati coy. 5 kelok lagi, apakah cukup? Oh, kayaknya nggak akan cukup guys ya. Udah guys, mungkin gua akan coba cari dulu rest area atau tempat yang bisa kita istirahat lah. Itu saya agak sedikit lega ya. Mana ya? Depan. Kita di sini aja. Oh. Depan kelok sih kagok coy. Ya udah, kita satu kelok lagi. Setelah itu kita akan udahan aja karena video gua udah 28 menit. Lamaan coy. Oke, kita teori langsung ambil kiri guys. Oke. Aduh, di sini sempit nih ada ya. Tidak ada jalan. Udah depan. Satu kelok lagi, satu. Asli ini masa. Ini sempit di kiri, enggak ada jalan, enggak ada apa ya? Tempat yang lega untuk kita istirahat gitu. Oh, tuh. Oh, ada tulisannya sih, kelok 7. Oh. Kelok 7 mah udah dikit lagi, bro. Kelok 10 ya, 3 kelokan lagi, coy. Ya, kan nyangkut kan. Karma nih. Karma nih. Bus gua kan karma nih. Coy, nyangkut coy, bus gua coy. Langsung patah coy. Ada polisi belakang saya lagi. Sabar dulu. Kenapa sih busnya? Sabar dulu coy. Saya nyangkut dan mampir terjun ke jurang ya. Yaudah dah, kita sampaikan kelok 10 dah. Udah 3 kelok lagi coy. Ini kelok 8. Nah tuh ada tulisannya coy, meskipun kecil ya. Gue tadi gak ngeh itu ada tulisan coy, sumpah. Gue ngeh cuman kaca dengan ya tulisan perangkai gitu, baliho doang. Sebar ini berat coy, sumpah ini udah gue gaspol, tapi berat ya. Kalau aja mod map bisa dipakai untuk mabar itu keren sih.
Kalau bisa dipakai untuk mabar keren banget sumpah. Apalagi kalau misalkan mabarnya pakai kelok 4-4 seperti ini guys. Saling bertabrakan mungkin ya. Atau mungkin saling nyangkut kali ya. Ah, seru pasti. Tapi sayang sekali tidak bisa. Belum bisa mungkin. Mungkin di next update semoga bisa ya. Cuma Leo ya. Waduh, kok di sini berhenti sih? Pak, kenapa berhenti, Pak? Waduh, polisinya nggak naik kah? Waduh, polisinya ngeselin. Nah, ini satu kelok lagi, kelok 10 ini. Awas, Pak. Awas, Pak. Bus gua nih. Yap, ini kelok 10, guys. Nice, mantap sekali. Kita berhasil ke kelok 10, kawan-kawan, saudara-saudara. Ntar, kita cari tempat untuk berhenti ya. At least ya. Enggak lah, agak dulu ya. Tempat yang luas untuk bus. Kayaknya kelok 11 luas sih. Oke, kita berhasil. Tuh kan enak di dalam, coy. Pakai di dalam ya, maksudnya di kamera dalam enak, coy. Kamera luar susah, kita harus atur kamera juga, coy. Oke, guys, kita berhenti di sini aja. Kalau kalian mau download modnya silakan, linknya gua taruh aja di deskripsi. Ini ukurannya 30 MB-an, kalau udah diekstrak mungkin sampai 70 MB ya. Ya, sip. Nah, nih tempatnya lumayan lega nih. Nah, sip coy, mantap coy. Aduh, kita harus pakai rem tangan di sini. Sip, rem tangan gua mana? Nah, matiin mesinnya coy. Terus buka pintunya. Oke guys, segitu aja dulu untuk video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton dan ya, gua berhasil sampai kelok 11. Mungkin di next di next ya kapan-kapan lah ya. Kita akan coba dari atas ke bawah guys ya. Suasananya seperti apa? Apakah sama dengan dari bawah ke atas atau berbeda? Kita akan coba aja di next atau di lain video. Oke. Okay? Thank you banget yang udah nonton dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.